Bung mesti alami inflasi 650% apa artinya? Tahu enggak, Bung? Hari ini saya terima gaji, jebret. 65% itu adalah 50% rata-rata sebulan. Jadi terima gaji 100 perak, setengah minggu kemudian turun menjadi 50 perak. Jadi di balik 650% derita pengorbanan dari para pegawai negeri itu hebat sekali. Semboyan ketiga itu adalah give us the money, we do the job. Saya balik, bagaimana give us the job, apa yang tuan-tuan mau lakukan dan kita cari uangnya, lahirlah balance budget. Maka prinsip balance budget diterapkan sejak itu dengan falsafatnya, kau mau uang, cari uang dulu. Waktu menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi, kita banyak mengadakan namanya field research, riset lapangan. Misalnya, saya berbulan transmigrasi di Lampung naik sepeda untuk mengetahui bagaimana transmigrasi bisa berhasil, bagaimana hubungan penduduk petani Jawa dengan kultur masyarakat Lampung, bagaimana air yang menentukan di mana lokasi memilih tempat-tempat untuk transmigrasi dan sebagainya. Di Fakultas Ekonomi ada lembaga penelitian ekonomi masyarakat. Menjadi keharusan, kami mahasiswa harus research ke lapangan. Ali Wardana masuk research ke lapangan, saya lapangan, Saleh Afif, semua itu. Jadi, bagi kita persoalan pembangunan rakyat, pembangunan masyarakat, bukan teori lagi. Dana hanya disediakan oleh Amerika, Inggris tidak. Maka kita kerjasama Fakultas Ekonomi terpaksa dengan pihak Amerika yang terpilih Universitas California. Rombongan pertama Pak Wijoyo, rombongan dua Pak Ali Wardana, saya rombongan ketiga bersama dengan Sumarlin, Saleh Afif, kita bergelombang-gelombang. Kalau Pak Emil itu bagian dari teknokrat yang dulu seringkali disebut sebagai pernah diklasifikasikan Berkeley Mafia. Nah, Pak Emil itu biasanya bidangnya menyangkut masalah sosial. Masalah kemiskinan, distribusi pendapatan itu merupakan wilayah beliau. Dari semula, patokan yang diberikan oleh Pak Mitro adalah ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berguna untuk membangun negara. Kita tiap Sabtu libur mengadakan diskusi di rumahnya Pak Wijoyo. Selalu Pak Wijoyo tanya, kalau kita berkesempatan membangun Indonesia, ya, kira-kira bagaimana membangun Indonesia itu? Lahir satu kesamaan pandangan pikiran. Gitu. Jadi kalau Ali Wardana bicara soal finance, saya bisa nangkap, oh maksudnya ke sana. Kalau Saleh Afif bicara soal pertanian, saya mengerti ke sana maksudnya itu. Jadi kita seolah-olah tanpa disadari membangun suatu platform kerangka pikiran pembangunan ekonomi, bukan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi sosialis, pembangunan yang diperlukan negara berkembang seperti Indonesia yang tidak punya modal, tidak punya jalan, tidak punya skill, tidak punya macam-macam itu, terus ke sana itu.
itu mafia itu dia tulis di antara dua koma itu. Kalau di India ada kelompok Harvard, the Harvard School, menguasai di membantu pemerintah India. Nah, di Indonesia Berkeley, tapi kok Berkeley-nya bukan Berkeley putih, tapi Berkeley coklat. Sedangkan kalau di India, the Harvard team, Harvard School, semua as putih, as artinya asing dari Harvard School. Jadi kita anggap itu sebagai ya entengan mengimbangi apa yang berlangsung di India, tapi kita nggak terlalu disibukkan oleh hal itulah. Gitu. Saya tumbuh di dalam lingkungan penjajah. Karena kulit saya tidak boleh masuk. Mengapa ya?